pikeun ngawujudkeun dunya atikan anu kualitasna hade tur punjul, program PT Yaga Yindeg Group nyalurkeun bantuan CSR pendidikan di Kota Cianjur, di Kabupaten Cianjur, utamana keur siswa-siswi anu kurang mampu. Ngarujung Pendidikan Indonesia ngeliwatan program Corporate Social Responsibility atau CSR berkelanjutan, PT Yaga Yindeg Group mesrahkan bantuan pendidikan ke siswa nuboga prestasi di golongan kurang mampu di Kabupaten Cianjur. Data bantuan anu dipasrahkan teh mangrupa beasiswa duit 1 juta jeung alat-alat sakolaan, kawas buku tulis, patlot, tas, sapatu jeung sajabana. Selaku wujud komitmen PT Yaga Yindeg Group, tang tunai eta bantuan teh bakal nului. Duit beasiswa bakal dipasrahkan langsung ka siswa unggal bulanan tepi ka Dini Salehah lulus SD. Bantuan bisa nerus ka hambaran sakolaan satulina asal eta siswa teh bisa neruskeun prestasi akademikna salaku pasaratan nampa bantuan. Kami dari perusahaan Yaga Yindeg Group Kabupaten Cianjur dan kebetulan top leadernya saya sendiri, di mana alhamdulillah perusahaan Yaga Yindeg Group ini perusahaan internasional yang berpusat di Colorado Amerika Serikat. 5-20% perusahaan ini berkomitmen bagaimana membantu pendidikan dari keluarga yang kurang mampu, terkhusus yang berada di negara Republik Indonesia. Intinya bahwa pagi hari ini kita alhamdulillah bisa menyalurkan amanah dari perusahaan Yaga Yindeg Group untuk keluarga yang emang kurang. Ya, sudah berapa banyak saat ini? Kebetulan di Kabupaten Cianjur ini yang sudah masuk ke meja saya itu hampir di 50 siswa. Dan kita berjalan terus minggu depan insya Allah di wilayah Cianjur Selatan. Yang sudah kita realisasikan ini sudah 3 dengan yang sekarang mungkin minggu depan di wilayah Karang Tengah. Ya, apakah nanti sampai ke kuliah untuk perguruan tinggi juga? Tentunya program ini program berkelanjutan. Jadi perlu diketahui oleh kita semua, Yaga yang di grup ini berkomitmen anak siswa dari keluarga yang tidak mampu, yang berpendidikan dari mulai sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, diberikan bantuan untuk biaya hidup anak ini 1 juta rupiah. Diantik itu PT Yaga Yindeg Group G bakal mesrahkan bantuan mangrupa dahareun sehat tur bergizi seperti lauk pauk jeung bumbuahan sangkan kamekaran anak didikna tumuwuh bari mekar jadi jalma anu boga kualitas unggul tur tamatak reueus bangsa katut nagara Indonesia. Mudrikah ngembohan tim YYG Kabupaten Cianjur bakal maluruh siswa-siswi anu boga prestasi sejena, utamana barudak pahatulalis jeung kaum duafa. Lain ukur siswa SD tapi oge SMP, SMA samalah mahasiswa. Sajroning kitu eta program bantuan teh dibagiakeun kalawan hade ku pihak kepala sekolah jeung orang tua siswa. Tangtuna pihak sekolahan bakal mayeng nalingakeun kamekaran barudak didikna. Kami di sini sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada PT yang telah memberikan bantuan kepada anak kami. Insya Allah kami akan pantau terus, kami akan berikan. Dari kemarin juga sudah ada keistimewaan untuk anak yang tidak mampu dari kami dan juga kerjasama dengan komite sekolah. Jadi ada keistimewaan khusus untuk menangani dan memperhatikan takut tadi terjadinya ada putus sekolah. Jadi banyak cara dari kami juga untuk membantu siswa yang tidak mampu. Lebih amin di sana dengan bisnis dibantu semuanya berkembang. Ada ucapan yang terima kasihnya buat pihak yang memberikan bantuan ini. Terima kasih banget semuanya sudah membantu keluarga ini. Terima kasih banget. Ini bantuan yang diberikan baru pertama kali buat. Iya, betul pertama kali. Dianti Kabupaten Cianjur eta bantuan pendidikan teh dipasrahkeun PT Yaga Yindeg Group di Mangpirang Wongkon di Indonesia kalawan target 10.000 budak kurang mampu. Pikeun Kabupaten Cianjur tim bakal gasik bagerak sangkan bantuan bisa katampa secara maksimal leuwih gancang bakal leuwih hade pikeun harepan tutus bangsa ka hareupna. Eri Setiawan, Bandung TV.